Dalam video-video sebelum ni, kita sudah lihat dua hukum Newton, iaitu hukum Newton pertama dan juga hukum Newton yang kedua. Untuk video ni, kita akan lihat pula berkenaan dengan hukum Newton yang ketiga. Baik, jadi hukum Newton yang ketiga ini, dia memberitahu bahawa setiap daya yang dikenakan, setiap daya mempunyai daya tindak balas. Jadi, daya tindak balas pada magnitude yang sama. Pada magnitude yang sama. Tetapi pada arah yang bertentangan. Tetapi pada arah bertentangan. Baik, jadi macam mana kita nak faham hukum Newton yang ketiga? Kita lihat pada beberapa situasi. Baik, jadi situasi yang pertama, contoh kita tumbuk satu dinding. Okey, jadi kita tumbuk satu dinding. Bila kita tumbuk dinding, kita kenakan daya pada dinding, iaitu daya F. Okey. Dan bila kita tumbuk dinding ni, kita akan rasa sakit dekat tangan kita. Jadi kenapa kita rasa sakit? Sebab dinding ini kenakan daya tindak balas terhadap daya yang kita kenakan, daya F ni. Jadi daya tindak balas ni kita tulis sebagai R. Okey, dan daya tindak balas ni juga dikenali sebagai daya normal. Okey, jadi daya normal. Contoh lain, bila kita sedang berdiri. Okey, kita pijak pada lantai. Kita kenakan daya ke bawah, iaitu daya graviti ataupun kita punya berat yang bersamaan dengan mg. Jadi bila kita kenakan daya pada lantai, kita akan rasa daya yang bertentangan, iaitu daya R ataupun daya normal, dan magnitude dia sama, iaitu mg, tetapi pada arah bertentangan. Jadi kita kena letakkan negatif. Okey, jadi untuk hukum Newton yang ketiga ni, kita kena tahu berkenaan dengan daya normal.